saya belum. Nah kan ya, tahu kan ya. Iya, saya tanya Pak Didi. Pak Didi yang punya BSI. Yang punya BSI ya. Ini gak ada kenal buat karena pada tahun 2007 saya sudah stop di Bali. Sudah dalam pindah. Jadi intinya begini ya. Dan kami yang orang-orang yang orang-orang yang di luar kota, yang buruh lah sebenarnya, itu kan mempunyai satu grup WA di Adub yang kami berikan nama Drayat Kuniran Dulu. Kita berikan nama BKB. Nah itu dulunya memang hanya orang-orang perantauan, tetapi kemudian kami tambahkan beberapa tokoh-tokoh kuliran yang kira-kira bisa kita ajak berpikir untuk bagaimana memajukan desa kuliran. Itulah intinya kita. Nah itu banyak sekali hal-hal yang didiskusikan, mulai dari masalah sampah, masalah apa pasar, masalah banyaklah kira-kira. Nah, ada juga yang membahas masalah sepak bola. Nah, berhubung beliau-beliau sudah tua-tua, mungkin lebih senior dari Pak Sumono. Ada yang namanya Pak Suwarto. Pak Suwarto itu putranya Pak Suradi yang sekarang rumahnya di bagian Pak Selamat ini. Itu usianya mungkin sekitar 75 tahun kan, Pak. Dia ini dulu pensiunan Tamali. Dan saya beliau ini juga waktu mudanya sangat pintar bersepak bola ya, pintar tidurnya mungkin. Bahkan saya suka dapat cerita ketika mengundang apa kesebelasan dari Peru nggak? Ya katanya tempat KKO ya, tempat bertengkar katanya begitu. Nah, itu cerita banyak. Nah kemudian mempertanyakan kenapa kok kemudian sekarang kok sepak bola itu terasa seperti mati, kok seperti enggak ada perkembangan. Itulah kira-kira. Kenapa? Nah, kemudian juga akhirnya kita ngobrol-ngobrol, itulah kira-kira. Dan juga sempat diceritakan bahwa sepak bola itu sudah kurang usianya. Mungkin sudah berdiri sekitar tahun 59-60-an sudah ada yang namanya persatuan sepak bola Indonesia. Nah pada tahun 1961 itu ceritanya ada pertandingan dengan desa mana itu yang diperlukan suatu bendera, tanda pengenal bendera persatuan sepak bola. Nah pada bingung ini karena apa ya namanya, akhirnya diberikan nama lah PORK, Persatuan Olahraga Bulan, dan tahun 61. Nah bahkan juga Pak Pramono itu putranya Pak Mulyadi itu cerita. Saya ingat saya dulu waktu itu saya masih SD kelas 6. Yang menjahit bendera PORK pertama itu adalah Mbak Sumini. Mbak Sumini itu adalah putra Pak Suradi yang paling besar yang kan di Jaya Mas itu. Kebetulan usianya sudah tua, mungkin seumuran dengan ibu saya 90 tahun. Itu adalah orang yang katanya menjahit bendera pertama PORK. Itulah banyak cerita. Intinya adalah bahwa kami yang dulu kami ingin membantu memikirkan bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa memajukan kembali persepak bolaan di Kuliran. Nah kemudian ditunjuklah saya sebagai apa mediator, sebagai perantara untuk bicara dengan pengurus yang ada saat ini. Kemudian saya minta tolong sama Mas Son, minta tolong sama Pak Riman, minta tolong sama Dharma, karena kebetulan mereka bertiga ini yang saya kenal gitu ya. Saya minta tolong Mas Son, Mas Pak Riman, Mas Dharma, buat tolonglah saya dihubungkan dengan pengurus PORK, apakah kira-kira bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan saya mewakili dari saudara kita yang di luar kota. Akhirnya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan
grup mereka yang diketuai oleh Mas Sorti ini. Alhamdulillah Pak Sorti ini. Itulah kira-kira awal asal muasalnya kita ketemu pada malam hari ini. Nah, singkat cerita, ini saya mencoba untuk membuat sedikit tayangan yang nanti bisa dengan pola atau dengan contoh misalnya. Ini malam ini adalah kita diskusi untuk kebaikan persepak bolaan. Oke, masuk banget. Pertama, kamu nyarat Pak. Ini. Bolaan di kuliah. Jadi saya beri judul pembenahan persepakbolaan Wiran menuju profesionalisme menyambut 60 tahun PPRK. Ini pertama adalah pembahasan usulan upaya pembenahan PPRK saat persepak bola namanya logonya makna logo organisasi pendanaan dan lain di Riyadul DKI. Berikutnya, musyawarah pengurus PPRK dengan perwakilan DKG untuk membahas usulan nomor 1 di atas. Nah, kemudian berikutnya kalau di malam ini kata-kata disepakati sesuatu yang positif ya, oke misalnya. Nanti mas-mas di sini bisa mengadakan rapat pleno pengurus PPRK dengan Pak Kades, Pakar Desa dan tokoh pemuda untuk menetapkan nama organisasi dan kepengurusan. Kemudian mohon maaf tadi Pak Kades dia saya beliau memberitahu minta izin tidak bisa bergabung malam ini karena beliau sedang mengantarkan warganya yang kena musibah kecelakaan katanya ke Solo. Saya nggak tahu siapa yang saya urus bisa membuat rencana jangka pendek dan jangka menengah. Kita buat rencana tentang kayak apa sih kira-kira, apa yang kira-kira bisa dibuat oleh kemudian harapan kami walaupun di grup WA juga sudah ada apa omong-omong bahaya, insya Allah lah, nanti kami juga akan mencoba berpartisipasi membantu iuran untuk menggerakkan sepak bola di sini. Tetapi itu adalah istilahnya tambahan. Yang pokoknya kita berharap itu bisa kita ajukan di APBD, APBDes, okay. APBDes yang akan nanti dibuat pada akhir tahun ini. Kemudian kalau semuanya sudah selesai, kami harapkan HUT PLK ini akan melaunching nama, logo baru, dan pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus. Ini mungkin sama dengan kabumi kalau bisa. Kita nggak tahu apakah Agustus kabumi kira-kira. Dan membuat ini baru tahap-tahap yang kita sudah pikirkan untuk kita usulkan pada hati-hati di sini. Ya, pada hati-hati. Mungkin malah anak-anak saya di sini ya. Ini adalah usulan bagaimana kita melakukan pembenahan terhadap PLRK. Maunya mengganti nama PLRK. Gitu ya. PLRK itu kan ketika kita buat namanya kita nggak berpikir bahwa PRK itu artinya adalah babi ya kan, tetapi ternyata PRK itu bukan sepak bola, tetapi cabang untuk semua olahraga, ada volinya, mungkin ada badminton dan lain-lain. Jadi yang sekarang kita usi adalah hanya khusus untuk sepak bola, kita tidak mengusi sport yang lain. Itu kira-kira. Oke, saya lanjut nih. Nah, ini adalah organisasi yang kami coba buat pertawakan yang sebelumnya saya coba konsultasi dengan Mas Iji, Mas Ijianto yang kebetulan dia adalah teman SD saya dan juga masuk di grup ini yang saat ini jadi pelatih di Garut Kudus. Oke, saya minta kira-kira seperti apa sih bentuknya organisasi yang profesional itu, itulah kira-kira. Akhirnya saya coba di sini ada wakil ketua, ada pembina, ada bendahara, wakil bendahara, sekretaris, dan ada bidang-bidang yang membawai kepengurusan masing-masing bidang. Misalnya bidang yang pertama adalah bidang disiplin dan hukum dan keamanan. Yeah. Yang kedua adalah bidang keanggotaan dan latihan. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang kerjasama dan pertandingan. Bidang keempat adalah humas dan media sosial, medsos.
kemudian bidangnya, bidang kelima adalah evaluasi dan jaminan mutu, dan yang terakhir adalah bidang sepak bola anak-anak, sekolah sepak bola. Ini adalah bidang-bidang yang kami coba buat agar generasi ini bisa lebih berpikir kepadanya dan bisa memiliki bagaimana kapitalisasi adik-adik kita, mungkin adik SMP atau adik-adik SD. Pelanggaran disiplin, menangani permasalahan hukum, dan menjamin keamanan tim saat pertandingan. Ini adalah tanggung jawab dari ketua bidang disiplin, hukum, dan keamanan. Oke. Kemudian yang kedua, bidang keanggotaan dan latihan. Apa kira-kira tugasnya? Tugasnya adalah membuat data keanggotaan, membuat catatan rapot anggota. Oh, ini ternyata rapotnya bagus, nggak pernah bolos misalnya. Bagus apa? Prestasinya bagusnya ditempatkan di bagian mana? Nah, ini semuanya bisa di rapot. Kemudian membuat jadwal latihan rutin, melaksanakan latihan dan menyusun komposisi pemain untuk pertandingan. Ini kira-kira tugas dari bidang keanggotaan dan latihan. Bidang ketiga adalah bidang kerjasama dan pertandingan. Okay. Ini tugasnya adalah menjalin kerjasama dengan klub-klub sepak bola dan pihak terkait, mencari sponsor, donatur, ya, mengurus keikutsertaan pertandingan, mengkoordinir pelaksanaan pertandingan di Kuliran. Jadi kalau kita mengadakan liga di Kuliran misalnya, nah inilah yang bertanggung jawab untuk mengatur, membuat kesepakatan dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah bidang humas dan medsos. Bahwa sekarang ini kan eranya era medsos ya, bahwa semua itu bisa kita buat sesuatu menarik, terkenal dan lain-lain, itu kita harus bisa membuat di media sosial, di medsos, di YouTube lah atau di Instagram lah. Sekarang kita nggak mungkin tidak memanfaatkan ini. Kalau dulu orang kan melihat TV ya, sekarang TV hampir nggak ada yang lihat, orang pada lihat medsos sekarang. Nah makanya kita manfaatkan ini untuk bisa membuat bagaimana sepak bola benar lebih populer, lebih dikenal oleh masyarakat. Ini kita perlukan. Kemudian berikutnya adalah bidang evaluasi dan jaminan mutu. Ini intinya adalah mengevaluasi pemain saat latihan, kemudian mengamati jalannya pertandingan, membuat masukan kepada manajer tim untuk pergantian tim misalnya waktu pertandingan, kemudian mengevaluasi hasil pertandingan. Sekarang kita bisa nih ya, bisa merekam permainan sendiri, nggak harus menunggu TVRI misalnya ya. Kita bisa rekam, kemudian kita evaluasi, oh ternyata si A ini lebih bakat di sini, bukan di situ. Nah kita bisa evaluasi dengan cara membuat video itu. Ini perlu dilakukan ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah yang terpenting buat kita, bagaimana agar Kuliran ini generasi sepak bola itu continue, gak terputus. Dulu ada jagonya, misalnya yang saya tahu nih, putranya Pak Sagiban, ini kakaknya Mas Sungkono nih, mulai dari Pak Sumijan sampai Hartoyo sampai adiknya siapa Pak Toyo? Pak Sugiono, itu semua ada pemain sepak bola, keluarga bola. Tiono, Jiman, Wiji, Lawo itu? Lawa. Nah itu kan juga keluarga sepak bola. Nah, zaman dulu banyak keluarga sepak bola yang begitu begitu legendaris ya. Sampai sekarang pun juga masih kita kenal. Nah, kita ingin bahwa nanti anak-anak kita ini ada yang perhatikan, ada yang mengakomodir, ada yang melatih. Ya. Nah inilah kira-kira tujuan dari sekolah sepak bola anak. Nah sepakati namanya adalah kita usulkan ya. Kami nggak punya klub, kami hanya mengusulkan saja kepada adik-adik. Namanya yang kami usulkan adalah Kuliran United. Wah ini kayak MU lah, Manchester United. United itu artinya adalah yang bersatu, Kuliran yang bersatu. Tujuannya selain kita ingin menyatukan dalam bidang olahraga, kami juga tahu lah, walaupun saya di Jogja,
gara-gara pilpres, gara-gara pilkades, ya. Kemudian dia terpecah. Nah, kita ingin bahwa kemudian ini bisa satu kembali, antara lain lewat sepak bola. Nah, inilah kira-kira logo yang didesain oleh Pak Suroso, Insinyur Suroso. Ini putranya Pak Karjo, ya, yang kebetulan arsitek. Ini logo yang dinilai oleh bapak-bapak yang duduk itu paling mewakili dan paling bagus, paling cocok untuk Munira. Misalnya kenapa warnanya kuning? Ya, kenapa kuning? Karena kuning adalah warna kunir, kuniran, kuning. Ya, kita ambil kunir adalah kuniran. Kemudian kenapa kita ambil logo singa, bukan logo banteng misalnya? Karena singa katanya gerakannya cepat, larinya cepat, seperti pemain kita. Karena juga katanya kalau kabumi ada barongan yang bentuk kepalanya seperti singa, misalnya gitu ya, barongan. Kemudian kami tempelkan tahun 1961, ini adalah tahun kelahiran PORK. Ini adalah logo yang kami tawarkan kepada adik-adik, ya. Apakah nama ini cukup senang, cukup baik, sepakati? Apakah logonya juga oke, misalnya? Terserah dengan semuanya. Jadi prinsipnya kami yang di BKWA itu hanya mencoba untuk berpikir gimana sebaiknya kami tawarkan solusinya. Yang terakhir, ini mungkin ada yang bingung ya, mungkin terus gimana mas kira-kira, atau pak cara memperbaiki? Wah, sekarang kita pemain aja hanya 10 orang, padahal kita perlu 11 orang, kurang satu misalnya gitu ya. Gimana mas, uang anggaran dari desa kita nggak punya. Setahun misalnya saya lihat di APB desa itu berapa mas Amin? 40 juta, dari sebulan berapa untuk berapa tapak olahraga? Kami mencoba untuk memberikan solusi kiat pada adik-adik ya, ini bahwa dimanapun organisasi itu ada 5 M. M yang pertama adalah men, men atau manusia. Bahwa kita sebagai organisasi olahraga itu pasti ada men, ada orang-orang yang mengurusi, ada pengurusnya. Ya, kalau di perusahaannya Mas Todik, perusahaan pemotongan ayam, nah itu pasti ada manajernya, ada direkturnya, ada tukang potongnya, itu pasti ada orangnya, ya, pasti ada orang yang mengurusi. Kemudian berikutnya adalah money atau uang. Bahwa perusahaan, organisasi, atau rumah sakitnya Pak Firno, itu pasti ada uangnya. Gak mungkin perusahaan berjalan tanpa uang, gak mungkin. Ada istilah namanya jerbasuki mowobio, pasti butuh uang. Demikian juga sepak bola juga perlu uang. Bagaimana beli bola, bagaimana memperbaiki apa lapangan yang rusak misalnya, itu perlu uang. Kemudian berikutnya adalah material. Material kalau perusahaannya Mas Sudik, materialnya adalah ayam. Sesuatu yang diolah adalah ayam. Kemudian kalau zaman dulu, sekarang saya lihat nggak ada pande ya, pande besi. Yang diolah apa? Yang diolah ya besi. Dibuat cangkul, dibuat arit, itu adalah materialnya. Tetapi kalau sepak bola, materialnya adalah sikap manusia, yaitu para pemain. Itu yang diolah. Yang dulu gak bisa main menjadi pinter, itu yang diolah. Kemudian mesin. Mesin kalau perusahaan adalah alat untuk bisa mengolah bahan baku tadi. Kalau misalnya, mohon maaf ya Mas Bedek ya, abad jam terus, tanya yang paling gampang. Kalau tukang potong ayam apa? Yang demikian juga sepak bola, itu tidak perlu alat. Ada lapangannya, ada apa bolanya yang jelas, kemudian ada webetnya misalnya, itu sudah alat-alat yang diperlukan dalam bermain sepak bola. Dan yang terakhir adalah metode atau cara. Cara bagaimana
misalnya memotong ayam, bagaimana cara membuat cangkul, atau kalau sepak bola bagaimana memintarkan para pemain, metodenya gimana? Nah, kelima hal ini harus betul-betul kita perhatikan, mainnya, maninya, materialnya, dan seterusnya. Nah, mungkin terlalu banyak yang harus kita bahas. Malam ini mungkin kita membahas men yang atas itu, yaitu men atau orang-orang yang nanti akan mengurus Puniran United ini. Itu dulu. Baru setelah ada pengurusnya nanti baru mencari materialnya, mencari pemainnya. Itu. Dan seterusnya sampai nanti bagaimana uangnya, bagaimana pelatihnya, apakah Pak Wijaya alat yang kami ajukan ini, apakah ini cukup masuk akal, apakah menarik buat adik-adik untuk, ya mas kelihatannya kalau seperti ini kok Indonesia apa Indonesia, kuliah bisa lebih baik misalnya. Ya, inilah apa yang kami tawarkan. Lebih enak kalau kita semuanya bisa diskusi, bisa ngobrol ya, jadi tidak sarah pada adik-adik semuanya. Ini juga ada Pak Tunggoro yang juga masuk di AD juga, Pak Tung juga masuk di AD juga, Mas Tangkol juga, Pak Jerno juga masuk. Jadi ini bisa mewakili dari AD. Nah, untuk itu malam ini Pak Tung juga masuk juga sekarang, kita masukkan juga. Oke, jadi itu intinya yang kami sampaikan. Sekarang saya mohon dari adik semuanya untuk menanggapi tentang usulan ini. Demikian kami sampaikan, waktu kami serahkan kepada. Mau nambahkan mungkin? Pak Tunggoro atau Pak? Sebelum adik-adik. Kemudian selanjutnya, mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai selesai karena saya sudah ada tamu dan pohon kecelakaan. Oh iya. Pulang. Tanpa saya sangat terus, gue waktunya ke... Baik sedikit, Pak. Terima kasih. Yang terima kasih. Dan kawan-kawan pengurus KWFA, serta anggotanya. Alhamdulillah, Allah kuliah ini ada uluran tangan yang terbaik untuk rekan-rekan kalian. Jadi, malam hari ini, yang disampaikan Pak Lis adalah, marilah kita tengok Puniran. Marilah kita tengok Puniran. Jadi kita tidak boleh melihat ke sana kembali dan itu dan tadi sudah dicarakan persepak bolaan pakar-pakar terdahulu. Kalau kita boleh cerita yang sekarang ini kan pengelolaannya alhamdulillah Pak Lis setiap tahun masalah anggaran dan sebagainya tidak ada kekurangan. Menurut pengamatan kami cukup dan ini alhamdulillah juga ada sindiran atau dukungan dari pakar-pakar kita. Ini terima kasih. Dan untuk pribadi saya, kalau dulu ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan ya, kalau dulu seangkatan saya dan sebagainya disampaikan Pak Lis itu bisa jalan. Contohnya ya, kita mengadakan kegiatan hari setiap bumi menghukum keuangan atau menghukum memadai dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai organisasi diberi kesempatan untuk berpikir panjang. Ya misalnya pelaku alhamdulillah bisa terjadi almarhum Pak Indah dan sebagainya itu sebagainya itu kita akan mengalami dan menurutnya Bapak Mulyadi dan sebagainya kita dituntut pelaku gitu. Jadi dituntut pelaku itu kita merintis anggaran setiap misalnya pelaku dia jadi setiap akan ada kegiatan kita menyediakan lembaran proposal atau mengajukan lembaran donatif kepada rekan-rekan pengusaha yang ada di pasar. Rutin itu, alhamdulillah sudah berhasil. Bagus itu juga kita mengadakan kegiatan
setiap hari selama satu minggu kita selalu pasang porsi telanjang di depan Alfamart. Kalau dulu kita Alfamart ya, pasang ya. Dipasang porsi panjang untuk penggantian dana dengan apa namanya, dengan takis masuk banyak kenalan dan sebagainya juga bisa berhasil dengan baik. Toh yang terakhir kami juga itu sebagai pemain juga itu bisa jalan. Yang paling akhir setelah main kita menetap menginventarisasi hasil pemasukan dan sebagainya langsung kita mengambil dari hal-hal yang tidak kami diperasai oleh Pais sebagai perwakilan dari perantor-perantor giliran dan juga nanti diambil hikmahnya untuk rapat nanti selesai rapat tapi diambil hikmahnya dilaksanakan dengan baik sehingga kegiatan ini bisa meningkat untuk kegiatan seterusnya. Jadi terpikir jadi kata-kata kita yang kembali yang di luar kota itu wah ya benar. Kami dari pengurus Bapak Desi terus terang yang paling kesulitan kami adalah kesadaran mulai berkurang. Kesadaran saya boleh pemainnya sedikit pemain satu, mohon maaf ya Pak, kita tidak bisa membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Masalah teknologi sekarang motor banyak, anak SMP sudah pakai motor HP, jadi mereka pada males. Terus untuk kita menarik mereka untuk main ke lapangan itu susah Pak. Kalau soal masalah apa namanya teknis kepelatihan mungkin Mas Aki bisa ya sebagai pelatih sepak bola punya bisa menambahkan. Itu kendala kami Pak. Soalnya Insya Allah kami bisa berusaha kalau memang ada tambahan misalkan dari dari teman-teman yang senior dulu yang enggak kegeniran ya alhamdulillah gitu. Tapi yang sebenarnya terus terang ini itu. Tapi untuk soal teknis yang ini kenalnya ini tadi saya sangat setuju program saya tadi itu bisa kalau saya katakan bisa menambah apa ya, semakin banyak pengurus itu semakin kompak kalau menurut saya gitu. Terima kasih gitu aja ini pokoknya yang lain dulu. Antusiasme banyak kok masih besar, cuma memang pengorganisasiannya, pengelolaannya mungkin yang agak lemah. Kalau tidak sebelum ada acara apa ini, terkait mereka sudah kegiatan kan, saya masih sering kegiatan kan, cuma karena ada kegiatan terkait agak berhenti, agak enggak. Nah, mungkin saatnya setelah ujian ini untuk kembali menggairahkan minat anak-anak untuk kembali beraktivitas di sepak bola ini. Menurut saya dari dulu sampai sekarang masih tetap antusiasme untuk main sepak bola itu masih besar, potensinya masih besar. Cuma memang kendala kita dalam mengorganisir atau mengelola kita mungkin kurang maksimal lah. Kita contoh waktu dulu itu setiap ada event atau pertandingan tuh antusiasme band pemain atau penontonnya tuh luar biasa. Bahkan dalam pengelolaan pendanaan tuh setiap ada event malah surplus ya. Kita nggak terlalu masalah dana dulu mungkin nggak terlalu kesulitan kan, sering surplus di era tahun ya sekitar 95 ke atas itu
masalah penganggaran dari koordinator namanya BPD. Terus dulu tuh untuk masalah nama ini, nama PLK sebenarnya sudah sangat melegenda sekali. Malah menurut pecinta bola itu nama yang sakral bagi para pemain sepak bola PLK, ya tentang PLK. Kalau di event-event luar itu nyebutnya bukan Korka, Korka. Jadi mungkin kalau Korka, Korka udah tangan, iya Pak, dulu Pak ya namanya yang waktu di event-event turnamen itu. Jadi bukan Kork yang kalau diartikan apa dari Bobby lah Pak. Iya. Yeah. Tapi orang menyebutkan Korka, Korka. Sodik ya, tentang berubahnya minat. Sekarang banyak orang adik-adik kita SMP ada yang sekolah pakai motor, nggak mau naik sepeda, jadi gerak ke sikil aja ogah gitulah kira-kira. Nah ini memang anu justru itulah salah satu dari kekhawatiran kami Mas Sodik ya, bahwa kalau adik-adik SMP aja sudah nggak mau gerak olahraga, nah bagaimana bisa kita mempunyai generasi yang sehat yang kuat masa depannya? Kita malah justru khawatir, apalagi sekarang sudah ada medsos ya, sudah sekolah pakai motor, kemudian yang dilihat juga kadang-kadang video yang nggak mendidik, gitu ya. Gimana? Secara fisik udah nggak sehat, secara mental juga nggak sehat. Nah inilah sebetulnya tanggung jawab dari kita, tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab dari kakak-kakak kita, bagaimana adik-adik ini bisa kembali ke lapangan, bisa menjadi orang-orang yang sehat. Ya, ini tugas kita justru. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, caranya bisa, ya katakanlah kalau misalnya dianggap bahwa sekarang yang tua-tua ini kurang pemain, ya udah kalau memang seperti itu, mungkin kita garap yang kecil dulu aja. Kita garap aja olahraga anak-anak ini. Anak-anak SD kita garap sebaik mungkin. Nanti mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita udah bisa memetik hasilnya. Di SMP atau yang masih gampang kita urus lah. Tetapi kalau dari yang adik-adik yang remaja seperti ini yang usianya di bawah 20 ya mungkin ya, masih belum bisa nikah ya, masih mau berolahraga ya, monggo kita garap sama-sama. Nah terus terang kami memang enggak ingin membandingkan antara zaman dulu zaman sekarang ya. Harusnya zaman sekarang malah lebih baik lagi. Ya, lebih berprestasi, itulah kira-kira. Nah, jangan sampai kemudian ini berprestasinya hanya di bidang bisnis. Kemudian kan luar biasa ya, bahwa orang trolu, orang maguan, orang mana-mana itu kan kalau belanja kan kuliner. Juara lah, bisnis apapun di kuliner pasti laku. Itu juara. Nah, kalau bisa, olahraga pun juga juara kalau bisa. Harapan kami gitu. Soalnya apa? Olahraga ini tadi saya bilang bahwa serbasti mobil, justru kekuatan ekonomi dari kuliran ini kita manfaatkan untuk menggerakkan sepak bola, harusnya seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa apa memaksakan harus bisa nggak. Saya hanya mencoba menginspirasi aja bagaimana kira-kira kalau yang tua nggak bisa, yang remaja nggak bisa, ya udahlah kita urus yang anak-anak dulu aja lah. Bagaimana caranya? Misalnya kalau anak-anak misalnya Pemain bola aja nggak mau, cobalah apa mungkin kita harus kasih iming-iming. Dah kita kasih seragam, kita kasih sepatu gratis, misalnya seperti itu. Gendo gendem bal-balan juga bisa. Kemudian yang Mas Son cerita tentang nama, bahwa Kork itu memang nama yang berdiri sejak lama Mas Son ya, nama yang sakral. Tapi kadang-kadang kita juga bukan munafik, tapi sekarang kita lihat lah. Dulu namanya misalnya Sungkono, Sulistyo, Sungarsono. Nah sekarang itu namanya udah tadi saya jadi saksi nikahnya. Siapa namanya? Tosa Sopo itu Jos. Tosama. Tosama. Nah Jordi dan lain-lain itu kan namanya sudah sangat bagus kan, modern kan. Nah saya membayangkan, kami membayangkan termasuk yang di grup itu, cobalah siapa tahu ini bisa menarik adik-adik milenial
dikasih nama yang bagus. Siapa itu Port ini kok kuno lah misalnya gitu. Seperti apa, seperti Sumpono, seperti Sulistyo lah, Ispuno itu. Jangan jamani. Kita kasih nama yang bagus dengan logo yang bagus. Siapa tahu itu bisa membawa kebanggaan Korps, bisa membawa ya PD lah, ya membawa keyakinan PD. Oh, namanya bagus ini ya, harusnya juga prestasinya juga bagus. Jangan hanya nama bagus tapi prestasinya nggak bagus. Harapan saya gitu, harapan kami gitu kira-kira. Ya, tapi ya kembali lagi karena ini hanyalah sebuah usulan. Kembali lagi ke adik-adik semuanya. Tapi ya tetap harapan kami adalah boleh aja namanya Pro nggak ganti, boleh aja programnya seperti dulu. Tapi harapan kami tetap bagaimana agar olahraga punya itu bisa lebih maju, Mas. Mas Topik, gimana caranya? Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami bantu? Mudah-mudahan nanti kami bisa memudahkan untuk tujuannya. Maksud tadi misalnya Mas Firmo nggak janji lah, beliau ini kan juga bukan orang barangan lah, dia itu 20 tahun. Oke, itu dan mungkin yang lain kalau ada komentar atau amin mungkin dari BPD. Waalaikumsalam. Iya, saya maaf nih, ini sumbangan dari mana ya sana? Atau sendiri? Dari Pak Bid, terima kasih. Sebenarnya saya berharap dan setelah adanya logo baru itu, kemudian sepak bolanya itu menjadi mempunyai semangat yang baru, kemudian timbul gairah baru, gairah baru sehingga sepak bola di Bundaran lebih maju. Jadi melanjutkan para pemain legenda-legenda yang dulu, mereka akan tumbuh-tumbuh Mas Pak Wiji, Pak Wiji yang baru, Pak Suwardi, Suwardi yang baru, yang dulu pernah melegenda ketika saya masih kecil, saya nonton di lapangan, walaupun saya rumah saya Mabuan, tapi ya saya sering nonton waktu dulu Pak Suwardi, sekarangnya Pak ini ya Pak, dulu namanya Pak Ndok, sekarangnya Pak Ndok dulu yang jualan telur, ya itu dengan nama yang dan saya harap dukungan apa orang yang lebih dewasa, orang tua dan pembina itu aktif Pak, karena kita kalau misal saya sendiri ya Pak sebagai pelatih, umur saya nggak terpaut jauh dari berarti pemain. Nah itu kadang itu pemain kurang menghormati kendalanya seperti itu Pak. Jadi kalau saya sendiri untuk melatih orang-orang yang pemain sekarang itu agak susah Pak mengendalikan. Untuk anak usia dini mungkin kan pemikirannya dia menghargai pelatih karena usia terpautnya itu lebih jauh, mungkin seperti itu Pak. Iya. Jadi ada dukungan pendamping ya Pak, pendamping yang lebih tua itu untuk mengurusi pada saat tadi ya. Iya. Terus ada lagi rapat-rapat itu saya setuju Pak. Rapat luka dan rapat dia dan perkep apa ada hasil rapat perkembangan anak-anak targetnya berapa perlu Pak, harus ditulis ya Pak, rapat kan ditulis enggaknya di eling-eling tapi harus ditulis rapat ini yang ngasih gini ya Pak, mungkin dari saya seperti itu kalau temennya saya setuju Pak untuk perkembangan Pak. Terima kasih Pak Tadi. Jadi tadi kan judulnya kan menuju profesionalisme, artinya profesional itu artinya ini kan sesuatu yang ingin menjadi sesuatu yang juara, kejuaraan lah gitu. Ya kalau misalnya tadi Mas Agil repot Pak untuk melatih orang-orang yang lebih senior dari saya, ya kalau dia nggak pinter diomongi gitu ya udahlah nggak usah diikutkan tim. Ya pelatih kan berhak untuk anu kan memilih tim yang siapa yang mau bertanding kan. Ya udah kamu latihan terus tapi nggak pernah saya ikutkan bertanding. Mau diomongin juga nggak nurut misalnya. Gimana? Saya kira gitu Mas. Jadi saya kira pelatih itu punya hak
mendidik anak-anak dalam arti walaupun lebih tua misalnya ya, nanti tahu ini salah anak harusnya di. Tapi kalau itu nggak nurut, kok ternyata prestasinya juga nggak berkembang, ya mungkin nggak akan pernah ikut pertandingan kan. Soalnya yang namanya pertandingan itu kan jenjang untuk naik kelas kan sebetulnya kan. Ya kalau hanya olahraga toh nggak pernah bertanding, ya namanya cuma biar sehat lah ya, cuma biar sehat ya. Ini lain, dengan tadi kan profesionalisme, kita nggak hanya maunya ngejar sehat tapi juga profesional. Kita pengen nanti tumbuh dengan itu dan ada wiji-wiji lah, ada wiji-wiji atau lawah yang bisa keluar bisa mencari pekerjaan karena sepak bola. Itu harapan kami gitu kan. Kalau perlu nggak hanya di situ saja tapi sampai Jakarta, sampai PSSI misalnya. Itu harapan kami seperti itu. Enggak, bukan enggak mulu, bukan mulu-mulu, enggak lah. Pemain siapa sih yang katanya HP terus, kemudian kemana dikit naik motor. Ini tolonglah, kita pikirkan bagaimana generasi mendatangin dulu lah. Oke, kalau yang dewasa ini agak rumit dan lain-lain, ya tolong yang anak-anak ini dia. Kita punya anu Pak, Hasan, punya dua jalur. Ya, sepak bola anak jalan dulu boleh nggak apa-apa, dewasa bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi yang jelas anak-anak ini bukan tidak lebih penting dari yang dewasa. Saya melihatnya malah justru anak-anak ini lebih penting dari yang dewasa. Oke, saya lihatnya seperti itu malah.